Okey, Assalamualaikum. Right. So lama dah saya tak buat video macam ni. Okey. So kali ni nak buat sembang santai sikit. Kita ni saksi setiap hari share pasal software je kan. Bosan tak kan asal si software software software. Sekali-sekala kita ni nak juga discuss benda-benda yang orang kata terlibat dengan kerjaya kita. Sebagai contoh macam saya engineer kan. Okay. So of course saya nak sembang kerjaya saya sebagai engineer lah. Okay. So untuk segmen kali ni saya nak share sikit apakah itu peranan ataupun fungsi engineer yang sebenarnya. Okay. So engineering ni dia luas. Dia tak semua engineer boleh buat semua benda. And ada engineer dia buat design. Ada engineer dia buat project management, ada engineer dia duduk dekat site kan, ada engineer dia duduk dekat offshore contoh oil and gas kan, ada engineer dia duduk dekat kilang, ada engineer dia duduk dekat kilang pemprosesan, banyak luas. So engineering ni dia satu bidang yang luas. So apa yang saya nak discuss pada hari ini adalah tentang peranan sebagai engineer secara umumnya, secara umumnya. Okey. So saya baru-baru ni ada join lah beberapa webinar berkaitan dengan professional engineer, macam mana cara nak jadi professional engineer dekat Malaysia ni, especially of course BEM kan. Bila sebut pasal engineering ni, antara badan yang terlibat antaranya BEM, IEM, IEM ni badan korporat, dan lagi satu MISET. Ni based on knowledge saya lah. Okay. Alright. So, apa yang saya dengar daripada webinar-webinar tersebut. So, engineering ni, first, kita kena possess the technical knowledge lah. Kita kena ada technical knowledge. And, of course, itu yang membezakan kita dengan kerjaya lain. Kedua adalah, pengalaman. Pengalaman. Pengalaman dalam bidang engineering. Bidang kita lah. Engineering ni luas kan? Dia ada macam-macam. Macam saya, engineering petroleum lah contoh. Okay. So, ketiga, professionalism. Professionalism. Okay. Keempat, leadership. Dan kelima, communication. Maybe saya tersilap susunan, tapi lima itulah yang dititik beratkan dalam untuk mencapai ke arah professional engineer. Sebab bila kita sebut professional engineer ni, dia bukannya sekadar technical knowledge, bukan setakat pengalaman, tetapi dia melibatkan etika, professionalism kita, leadership kita, macam mana kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kejuruteraan. Macam mana kita terlibat dalam sesuatu gerak kerja kejuruteraan tersebut, macam mana kita punya profesionalisme kita dari sudut komunikasi, kepimpinan, cara kita menyelesaikan konflik, semua tu itu pun diambil kira sebagai engineer. Okay. So pada pendapat saya, first, technical knowledge of course. Sebagai contoh, saya dalam bidang petroleum, so bila dalam bidang petroleum ni mestilah kena ada sekurang-kurangnya basic knowledge pasal petroleum. Benda apa itu petroleum? Kalau anda dalam bidang civil, anda kena tahulah apakah itu civil. Civil engineering kan? Kalau anda dalam bidang kimia, anda kena tahu apakah itu chemical engineering. Kalau anda dalam bidang mechanical, mechanical ni luas. Macam-macam benda kan? Okay. So, technical knowledge. Kena ada technical knowledge sebab dengan technical knowledge tu, kita nak guna untuk pengalaman kita kerja. Okey. Contoh saya dalam bidang petroleum, first kita kena tahu apakah itu petroleum, apakah itu oil and gas, apakah itu upstream, midstream, downstream, and then basic process, okey. And then kena tahu code and standard, code and standard. Macam saya dalam oil and gas, kita ada API lah. Kita ada SME, kita ada NC, ASTM, ada banyak kod-kod dekat. Okay. And then testing-testing yang terlibat dalam kita punya bidang ni kan.
Sebab engineering ni kita menghasilkan produk, betul. So bila nak menghasilkan produk, kita kena ada testing, testing inspection untuk memastikan memastikan kualiti produk tu boleh dan selamat digunakan. Okey, yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman dalam bidang engineering, kan? Okey. So yang membezakan engineer dengan non-engineer ataupun yang membezakan antara engineer dengan akademik adalah pengalaman. So walaupun seseorang itu lepasan engineering tetapi dia masuk ke bidang akademik, yang dia lebih kepada mengajar, kan, dekat universiti contoh, kat kolej, kan. So dekat situ dia still pengalaman engineering dia tak dikira lah, kan. Macam saya tengok dalam webinar baru-baru ni, untuk akademisyen yang lepasan engineering ni, sebab ada lepasan engineering yang masuk akademisyen, betul, tapi akademisyen dia still mengajar subjek engineering. So apa yang saya tengok, untuk pengalaman diorang kena top up setahun, kan. So kena ada setahun pengalaman lah, kan. Selebihnya yang selebihnya tu boleh dia ambil kira pengalaman mengajar. Macam saya pun mengajar juga, kan, tapi saya ni kerja campur-campur. Saya ni sebab kita dah bekerja sendiri, saya ni bekerja sendiri. Last saya kerja masa tahun 2019 dulu. So bercampur-campur pengalaman. Kejap buat BIM, kejap buat piping designer, macam-macam pengalaman bercampur-campur. Okay. So macam contoh dalam bidang petroleum, seseorang itu perlulah bekerja berpengalaman dalam bidang petroleum lah. Petroleum ni luas, kan? Bukannya duduk dekat laut je, kan. Dekat laut tu biasanya kita panggil field engineer lah. Pengalaman di lapangan, pengalaman di tapak ataupun lapangan. Tapi ada juga petroleum ni ada juga terlibat dengan kilang, kan. Kita produce apa, kita supply valve ke, kita supply tank ke, kita supply mechanical equipment ke offshore platform ataupun onshore, onshore punya plant, kan. Ada juga. So luas lah, petroleum ni luas lah, jangan limitkan dekat laut saja. So selagi mana benda tu boleh dikaitkan dengan sesuatu bidang, it's okay, kan. Contoh saya dulu kerja dekat kilang buat piping valve, piping valve in oil and gas sector. Kita supply piping valve ke apa, offshore platform, onshore platform, kan. Okay, dekat processing plant, kan. Lepas tu kita ada buat untuk gas, kita ada supply valve untuk gas pipeline. Semua tu berkait dengan oil and gas, walaupun tak direct, tapi kita terlibat dengan dari sudut technical, pengalaman tu kita terlibat dengan oil and gas. So still dikira sebagai pengalaman dalam oil and gas. Cuma macam saya nak ke arah professional engineer tu, maybe saya kena top up sikit, kan. Kena top up lagi pengalaman lagi, orang kata cukup portfolio tu, kan. Okay, tu dari sudut pengalaman, kan. Okay, yang membezakan antara engineer dengan non-engineer lah. Okay, and then yang ketiga adalah, tadi saya terselit susun, kan. Okay, yang ketiga kita ambil ni lah, kita ambil apa nama ni, leadership. Leadership. So engineer ni bukan setakat technical tetapi leadership. Okey, apa maksud leadership ni? Okey. Leadership ni maksudnya kepimpinan kita ketika dalam melakukan kerja-kerja engineering. Sebab kita buat kerja engineering ni, kita bukan seorang-seorang. Kita ada team. So bila ada team, masing-masing ada peranan. So bila sebut pasal kepimpinan, yang tak semestinya kena jadi manager. Tak semestinya. Boleh jadi kepimpinan tu dalam bentuk kita menggerakkan sesuatu. Boleh jadi dalam bentuk menguruskan sesuatu. Boleh jadi dalam bentuk idea, macam mana kita contribute idea kita untuk for the better solution. Itu adalah antara kepimpinan yang kita boleh tonjolkan dalam engineering. Macam saya dah bekerja sendiri ni, so of course kita lebih ke arah management. Macam saya kerja dulu, saya lebih ke arah orang kata menggerakkan kerja tu. Orang kata saya dulu, masa kerja dulu, at first tu kita ikut lah, kan. Tapi bila dah biasa buat kerja tu, kita dah tahu flow dia. So dapat dia, terus buat. And terus buat, terus siap. And then bagi dekat kita punya manager untuk review. Itu pun leadership. Cuma leadership kat situ minimal lah, kan. Can be considered as leadership. Maksudnya tak adalah kita duduk tunggu melangut, kan. Tunggu melangut, tunggu arahan, tak adalah, kan. So kita ni ada orang kata self-drive. Tapi nak self-drive tu kena ada pengalaman. Mana boleh tiba-tiba start kerja tu terus buat suka hati, tak boleh, kan. Kita kena ada guide dulu at first tu. At first kita belajar dulu, dapatkan orang kata guidance, panduan. And then after that dah ada pengalaman, kita dah tahu flow dia, kita buatlah.
That's also leadership. And leadership ni dia akan develop by pengalaman lah kan, by year from year, year from year. That's why kalau tengok professional apa professional engineering punya requirement, dia nak 3 tahun paling kurang. Sebab 3 tahun tu lah orang kata tempoh yang terbaik lah. 3 tahun ataupun sebaiknya apa yang saya dengar 5 tahun. Ni daripada ototai engineer kan, 5 tahun pengalaman. Okay. Sebab 5 tahun tu kita belajar macam-macam. Okay. Itu leadership. Leadership. Okay, so kita nak jadi engineer ni, especially professional engineer, kita kena ada leadership. Okay, yang kelima, yang keempat adalah komunikasi. Oh, komunikasi ni penting kan? Eh? Sebab kalau tak ada komunikasi yang bagus, kita punya gerak kerja akan jadi susah, akan jadi sukar dan boleh menyebabkan kepada kegagalan, kegagalan ataupun konflik. So komunikasi sangat-sangat penting lah. Komunikasi ni bukannya setakat cakap tu fasih, cakap Inggeris tu power, muat benfor, bukan macam tu kan. Maksudnya komunikasi ni adalah macam mana kita convey sesuatu info berkenaan dengan projek tersebut. Convey. Contoh kita, sebagai contoh saya, saya engineer dan saya dulu banyak terlibat dengan proposal, proposal bidding. So macam mana kita nak prepare the technical proposal tu? Kita akan liaise dengan design department, kita akan liaise dengan contract department, kita akan liaise dengan QA QC. So macam mana kita gunakan komunikasi kita untuk communicate dengan department-department orang-orang lain ni, supaya kita boleh deliver the best service untuk kita punya project engineering tu. Itu communication. Tak semestinya cakap fasih, tak ada, tak semestinya. Saya ni pun walaupun dah lama, tak ada lama sangat, 5 tahun kan. Dah 5 tahun bekerja and jumpa ramai orang. Even bos saya dulu, masa saya kerja kilang dulu pun, Mak Saleh kan? Mak Saleh, orang Australia kan? Tapi still, saya punya English still, orang kata level intermediate lah. Kita ni tak adalah high sangat English kita. Tapi nak kata dari sudut communication, insyaAllah saya boleh convey. InsyaAllah. Kalau buat kerja tu, insyaAllah berjalan lancar. Sebab saya manfaatkan betul-betul komunikasi tersebut. And walaupun kita ni cakap speaking, sekejap speaking tak, kita tak ingat vocab apa tu. Okay. Yang penting komunikasi tu okay, berjalan lancar. Okay. Dan kelima adalah professionalism. Professionalism. Professionalism ni etika lah, etika, attitude, kan. So engineer ni perlu professional dari sudut etika, attitude, akhlak lah kan. Dalam secara rohaniah dia akhlak lah kan. Tapi secara orang dalam kerjaya ni kita panggil ethics, etika. Kena professional, sebab kita as professional engineer, orang akan nampak kita ni as role model. Orang akan nampak kita ni sebagai contoh. So kalau kita tunjuk sikap tidak professional, so orang akan ikutlah. Boleh jadi orang akan ikut, boleh jadi orang akan pandang rendah dekat bidang engineering kan. Maybe orang akan kata bidang engineering ni toksik. Disebabkan oleh etika beberapa orang yang tak engineer yang tak bagus ni. So bagi saya sebagai engineer kena memiliki etika yang bagus. Professionalism lah senang cerita. Professionalism ni dalam semua kerjaya kena ada. Tak semestinya engineering je kan. Sebab kita kena professional, sebab kita ni orang kata apa, bekerja layas dengan orang-orang yang macam manager, orang-orang yang berjawatan tinggi tu. Dengan manager, kadang-kadang kalau ada menteri datang, contoh menteri datang kan. Saya pernah hari tu, yang lawat saya hari tu setiausaha KKR. Lawat saya, bukan lawat saya lah, ada lawat tempat tu lah, tempat saya mengajar dulu. So time tu kita kena tonjolkan kita punya professionalism kan. Tak semestinya dengan menteri, bukan. Boleh jadi dengan kita punya colleagues kan, rakan sekerja kita. Macam mana, goyang pula kan. Maklumlah semua santai kan. Okay, boleh jadi dengan kita punya rakan sekerja kan. Professionalism kan. Contoh dia tanya kita, ni macam mana? Contohlah, Vah ni macam mana? Dia high temperature bla bla tu kan. So kita jawab dengan professional lah. Oh, dia macam ni bro, ni kan. Walaupun bro-bro kan, walaupun bro-bro santai-santai kan, tapi professional. Jangan pula tanya, alah kau ni benda ni pun tak tahu. Apalah tuan? Janganlah macam tu. Professional. Professionalism ni dia merangkumi semua benda lah. Dari sudut kita punya knowledge, dari sudut kita punya pengalaman, dari sudut pengalaman tu yang membuatkan kita lebih profesional. Tak tahulah kalau orang tu dah pengalaman lama still tak profesional, bagi saya sangat merugikan lah.
And then dari sudut komunikasi kena profesional, dari sudut kepimpinan kena kena profesional kan. Kita engineer ni kita nak develop orang lain untuk jadi engineer yang bagus. So kita kena ada professionalism lah kan. Tu je lah aku kan. Satu lagi professionalism ni adalah dari sudut kita macam nak menyampaikan sesuatu. Kita kena sampaikan sesuatu yang kita tahu. Jangan di luar bidang kita kan. So kalau di luar bidang kita boleh jadi akan salah. Boleh jadi akan jadi tak tepat. So sebaiknya kita as engineer kena fokus on bidang yang kita tahu. Jangan orang kata dalam istilah hari ni buat palatau, janganlah. Eh, fokus ke bidang yang kita tahu lah. Okey, dan skill-skill lain, pengalaman-pengalaman lain. Kena ada jugalah kan. Okey. Contoh pengalaman orang kata skill-skill dalam bidang pengurusan. Bukan bidang, kerja-kerja pengurusan, kerja-kerja pentadbiran pun kena ada. Itu general punya, orang kata general punya experience. And then satu lagi dari sudut teknologi. Teknologi kita macam mana? Teknologi ni luas. Teknologi boleh jadi software, boleh jadi hardware, boleh jadi orang kata sistem, mesin, macam-macam. Macam saya banyak fokus pada software. Memang saya minat software. Saya tak tahu kenapa kan. Memang saya minat software lah. Especially software design. Macam sekarang ni, macam dalam YouTube saya ni, saya banyak buat silver 3D lah. InsyaAllah nanti akan ada piping, insyaAllah. Sebab saya pun ada kerja sebagai piping designer. Sekarang saya ni kerja macam-macam pun, man. Sebab tu saya kalau nak dikira pengalaman saya ni, saya kena kumulatif kan. Kena kumulatif. Lepas ni kalau ada another job, piping design contoh, yang delete to all lagi, saya gabungkan. Cukup lah pengalaman. Saya ni kerja campur-campur. Maklum lah. Kita berniaga kan, cari makan kan. Okay. So pada anda yang di luar sana, engineer-engineer, maybe anda mostly anda bekerja dengan orang lah kan. Mostly bekerja dengan orang lah. Biasanya kalau engineer yang muda-muda ni, yang dah pengalaman lama ni, maybe dia dah ada networking. So bila dah ada networking, dia dah ada connection dekat industri, senang lah dia nak bergerak sendiri. Kan, kalau anda yang muda-muda tu nak bergerak sendiri, susah lah kan. Okay. So bagi saya, dapatkan pengalaman sebaiknya lah sebagai engineer. So kita engineer, kesimpulannya kita engineer, first kena ada technical knowledge. Usahakan untuk belajar sebaiknya. So everyday is learn. Learn lah kat Google banyak. Google pula pastikan sumber yang betul lah. Jangan pula sumber yang salah kan. Okay. Kalau boleh dapatkan buku lah. Dapatkan buku-buku, banyak buku-buku. Macam saya dalam bidang petroleum, banyak buku-buku yang saya boleh dapatkan. Okay. Macam saya sekarang banyak kepada building information modeling. Saya ni saya campur kerja. So adalah rujukan saya yang proper kan. And then second, pengalaman. Dapatkan pengalaman sebaiknya. Letak pengalaman nombor satu lah. Memanglah gaji tu perlu kan. Tapi janganlah orang kata sampai gaji nak apa, lepas graduate gaji nak RM5,000, RM4,000, susah lah kan. Kita ni kerja company apa. Kalau kerja dekat company besar-besar tu, insyaAllah lah dapat RM4,000 kan. Letak pengalaman nombor satu dulu. Pengalaman. Gaji tu insyaAllah dia akan ikut rezeki masing-masing, ikut strategi masing-masing. Okay. Dan yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah apa nama tu? Leadership, kepimpinan kita. Bila kita dah dapat pengalaman kerja, di situlah kita develop kita punya leadership, kan? Leadership. Okey, tunjuk leadership. Tak semestinya kena jadi manager. Jadi engineer biasa pun boleh jadi leadership. Masa discussion meeting tu, tunjukkan anda punya leadership. Macam mana anda convey the idea, convey the solution for the better workflow, kan? And then keempat, komunikasi. Semua ni dapat dari pengalaman. Professionalism itu semua daripada pengalaman. Tanpa pengalaman tak dapat semua benda tu. Okey. Alright, itu sajalah. By the way, itulah follow saya, Nazmi Ismail. Saya buat YouTube channel ni. Maklumlah kita ni bekerja sendiri kan. Buatlah YouTube channel, macam-macam buat. Buat pasal civil 3D ke, kan. Ada juga kalau untuk bidang civil, saya buat civil 3D lah. Software civil 3D. Kalau untuk bidang macam piping, oil and gas, saya buatlah plan 3D ke PDMS ke apa kan, tutorial kan. And dalam masa sama kita buatlah video santai macam ni. Santai. Tak adalah setiap hari software bosan lah kan. Kita nak juga share the idea, share the knowledge, share the experience. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Assalamualaikum.